Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gak ada niat konten sih. Cuman tadi pas lewat sini baru ingat kalau di sini itu dipasang palang oleh warga, dan tentunya ini adalah inisiatif yang luar biasa. Mengingat di sini tidak ada palang pintu resmi, sehingga dipasang palang seperti ini untuk menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Ini adalah di jalur kereta api Cibatu Garut antara stasiun Pasir Jengkol, stasiun Cibatu. Keretanya masih sangat jauh. Baru berangkat stasiun Pasir Jengkol, loknya keren, kece nih. Selamat jalan, selamat sampai tujuan kereta api lokal Garut Cibatuan. Saya akan coba kejar kereta ini ya ke Cibatu, semoga aja terkejar. Ini luar biasa sekali ya, di sini dipasang palang pintu manual. Jadi pintu ini menutup ketika ada kereta dari arah Garut ataupun dari arah Cibatu, baik siang, pagi ataupun malam. Gas lah, kejar ya ke Cibatu, semoga aja terkejar tuh keretanya. Kalau tidak ya nggak apa-apalah ya. Ya udah lewat keretanya, eh. Setelah kereta api lokal Garut Cibatuan tadi masuk, ternyata langsung muncul KA Parsel. Jadi KA Parsel ini tadi tahan sinyal ya, sekalian aja hunting nih. Lokomotif Raja Kobong berdinas kereta api Parsel Selatan. Saat ini kereta api Parsel Selatan sudah OTW jauh ya, dan akan masuk stasiun Cibatu. Sepertinya lokal Garut Cibatuan dulu yang akan diberangkatkan dari stasiun Cibatu. Nah kawan, sudah selesai ya nyegat lokal tadi di perlintasan manual yang dibuat oleh warga sekitar. Luar biasa, patut diapresiasi untuk menjaga keselamatan masyarakat sekitar juga. Dan tadi nyegat lokal sini nggak keburu ya, lokalnya sudah lewat. Terus nanti dilanjutkan dengan hunting Cikuray di tempat yang sama. Alhamdulillah dapat parsel juga ya sebelum saya pulang tadi. Nah sekarang saya akan pulang dulu, terus nanti lanjut hunting Cikuray di tempat yang tadi kawan, karena Cikuray kan di jalur Cibatu Garut. Oke, baru juga mau pulang, udah siap-siap, langsung muncul kereta lagi nih dari arah belakang, dari arah timur. Sepertinya ini lokomotif ojek ya. Abadikan dulu lah sebentar sebelum pulang, mubazir. Bener gak lokomotif dinas? Ya
Ya, betul sekali, itu adalah lokomotif ojek atau lokomotif pembantu cadangan yang baru pulang dari stasiun Ciawi. Jadi kalau ada kereta yang mengalami gangguan ataupun slip, lokomotif tersebut ready ya kawan untuk membantu mendorong, menarik dari depan. Dan tugasnya sangat luar biasa. Gas lah, sekarang mah pulang dulu, makan, setelah itu nyegat Cikuray di jalur KA Cibatu Garut, tepatnya di tempat tadi saya mengabadikan KA lokal di perlintasan manual. Oke? Balik lagi ke tempat semula hunting. Tadi mah rame, banyak bocil-bocil ya, karena mau berangkat sekolah. Sekarang mah udah agak sepi. Sekarang akan melintas ke Cikuray. Oke, sudah muncul ke Cikuray ya, dari stasiun Garut, tujuan akhir stasiun Jakarta, Pasar Senen. Cukup bermanfaat sekali ya. Mengingat memang sangat pentingnya keselamatan bagi masyarakat sekitar, jadi harus dibuatkan perlintasan seperti ini. Tutup, tutup, tutup. Ngeblur eh. Kereta api Cikuray saat ini sudah melintas di sini, tidak akan saya kejar lagi ya, capek atau kejar lagi mah. Selamat jalan, selamat sampai tujuan, dan itu adalah sinyal muka dari stasiun Pasir Jengkol. Hatur nuhun yang sudah nonton video saya, semoga pemerintah ya Pemda bisa memasang palang pintu resmi di perlintasan yang memang belum dipasang karena berbahaya ya bagi masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.